warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Khaira Asyifah Harahap, siswi Mandua Kota Padang Panjang. Sebagai seorang remaja, tentu kita ingin hidup sehat, cerdas, tanpa anemia. Di sini, kita akan membahas anemia pada remaja. Nah, sebelum kita mengkaji lebih dalam tentang anemia, tentu kita perlu tahu apa itu anemia. Anemia merupakan suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normalnya. Hemoglobin merupakan sebuah komponen dalam sel darah merah yang berfungsi mengikat oksigen dan menyalurkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh manusia. Nah, dari kata-kata kadar hemoglobin, tentunya kita harus mengetahui berapa sih kadar normal hemoglobin itu? Nah, tentu kita perlu tahu berapa sih kadar hemoglobin normal itu? Untuk laki-laki, dikatakan mengalami anemia jika kadar hemoglobinnya kecil dari 14 gram per desiliter. Untuk wanita, dikatakan mengalami anemia jika kadar hemoglobinnya kecil dari 12 gram per desiliter. Nah, bagaimana dan apa sih tanda-tanda dan gejala dari anemia itu? Yang pertama, 5L, letih, lemah, lesu, lelah, dan lalai. Yang kedua, pusing dan sakit kepala, mata berkunang-kunang, mudah mengantuk, pucat, dan sulit untuk berkonsentrasi. Nah, bagaimana nih teman-teman? Apakah gejala yang telah disebutkan tadi, apakah teman-teman mengalaminya? Jika iya, berarti teman-teman mengalami yang namanya anemia. Selanjutnya, kita perlu tahu apa saja sih penyebab dari anemia itu? Yang pertama, kekurangan zat gizi. Tahukah teman-teman bahwa penurunan zat gizi besi penyebab anemia terbanyak, yaitu kisaran 75% dari seluruh kasus anemia. Yang kedua, perdarahan. Perdarahan kecacingan, perdarahan luka yang menyebabkan HB-nya menurun, dan perdarahan karena menstruasi yang berlebihan. Ketiga, proses hemolitik. Anemia hemolitik merupakan anemia yang disebabkan sel darah merah yang mati lebih cepat dari yang seharusnya. Teman-teman tahu nggak sih apa saja dampak dari anemia ini? Ternyata anemia bisa menurunkan daya tahan tubuh, sehingga mudah terkena penyakit infeksi. Kemudian, menurunnya kebugaran dan ketangkasan berpikir karena kurangnya masukan oksigen ke sel otot dan sel otak, serta menurunnya prestasi dan kreativitas kerja. Teman-teman tahu nggak sih bagaimana perkembangan kasus anemia di Indonesia? Berdasarkan data riset kesehatan tahun 2007, 2013, dan 2018, terdapat peningkatan prevalensi anemia pada remaja. Pada tahun 2018, terdapat 32% remaja Indonesia yang mengalami anemia. Hal ini menunjukkan bahwa kurang dari 7,5 juta remaja Indonesia mengalami penghambatan dalam tumbuh kembang, kemampuan kognitif, dan rentan mengalami penyakit infeksi. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara mencegah dan menanggulangi anemia itu? Pertama, bisa makan makanan yang banyak mengandung bahan nabati maupun bahan hewani. Kedua, bisa makan makanan sumber vitamin C yang bisa meningkatkan penyerapan pada zat besi. Ketiga, minum tablet tambah darah yang diiringi dengan pola hidup yang sehat. Nah, tunggu apa lagi nih? Yuk cegah anemia pada remaja dengan dukungan guru, keluarga, dan tenaga kesehatan. Kita pasti bisa hidup sehat, cerdas, tanpa anemia. Remaja sehat, bebas anemia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.